Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya bosku. Salam sobat ternak, ora penak. Ini ada ya bosku, kita bocorkan rahasia resep pakan entok jumbo ya bos. Apa saja sih ini? Nah ini dia bosku, bisa lihat sendiri. Nah ini dia pakannya, ransum pakan resep ini buat entok jumbo is berkualitas ya bos. Jangan lupa sebelum kita mulai, seperti biasa di subscribe ya bosku yang baru menemukan channel Kang Roy. Dan jangan lupa buat bos-bosku yang baru menemukan channel Kang Roy, jangan lupa dinyalakan loncengnya agar bos-bosku bisa mendapatkan video Kang Roy selanjutnya ya bosku. Dan terima kasih buat bosku yang sudah bergabung, dan jangan lupa di komen, share, like, dan pastikan pantengin terus channel Kang Roy ya bosku. Ini dia, kita bocorkan apa saja sih resepnya. Nah ini dia ya bosku. Nah kita turunkan dulu, ini apa aja sih resepnya pakan entok jumbo ini berkualitas sekali ya bos. Ini sudah dicampur ya bos, atau tinggal memakannya karena mungkin ada waktu, tidak ada waktu biar lebih mudah. Ini dia ya bosku. Nah ini pakannya ransum pakan entok jumbo ini berkualitas ya bos. Nah apa saja sih, nah kita bahas satu persatu. Ini yang pertama itu pur ya bos, pur berdaging. Nah ini dia pur berdaging, pur yang bisa merek 511 juga bisa 591. Buat tulang itu bagus ya bos yang 591, buat ayam pejantan petarung itu loh bos. Nah itu bagus sekali. Dan yang kedua jagung ya bos. Nah ini dia, selain pur jagung, dan ini juga ada bekatul yang sudah dicampur. Dan selain bekatul ini juga ada polar ya bos. Jadi polarnya itu sedikit, tidak sebanyak, mungkin segini aja itu sudah dicampurkan, atau mungkin bisa diaduk karena terlalu banyak juga tidak bagus ya bosku. Dan selain itu juga ada, nanti kalau mungkin ada waktu luang bisa hijau-hijauan ya bosku. Nah ini dia, ini yang lolos seleksi 2 ekor, yang lainnya sudah laku ya bos. Jadi 2 ekor ini buat indukan, nanti mungkin keduanya. Nah ini dia, kita jelaskan lagi. Yang pertama itu pur, bisa menggunakan pur berdaging atau bisa dicampur lagi di kombinasi bersama pur 591 atau yang memperkuat tulang itu ya bos. Dan yang kedua itu ada polar, polarnya secukupnya saja. Dan juga ada bekatul, bekatul bisa menggunakan yang separator atau yang kualitasnya baik, atau mungkin yang sedengan sesuai dana lah bos, intinya sesuai gadget. Dan yang ketiga itu jagung. Ya ini dia, jagung itu buat karbohidrat ya bosku, buat menaikkan bobot. Kalau pur yang pedaging itu mempercepat pertumbuhan, 591 buat pertulangannya itu lebih kokoh, lebih kuat ya bosku. Dan untuk polar atau bekatul itu buat mineral. Nah ini dia ya bosku ransumnya. Nah kita taruh dulu, kita lihat entoknya perkembangannya gimana. Yang pasti mantap ya bos, ini dia. Nah ini dia bobotnya, ini sudah 2 kilo up ya bosku. Ini jantan dan betina atau satu pasang. Jadi tadi ransum pakan tadi Kang Roy jelaskan secara rinci ya bosku manfaatnya. Jadi untuk pur berdaging itu manfaatnya untuk mempercepat pertumbuhan, atau pur 511 ya bos, 511. Karena di sini banyak omongan, ada yang menyebut pur starter, ada yang menyebut pur berdaging. Ya intinya yang itulah bos. Kalau Kang Roy pur 511 mempercepat pertumbuhan, atau dikombinasikan juga bersama pur 591 atau 594 yang intinya memperkuat tulang ya bos. Di toko ternak, di toko ternak juga banyak bilang itu sudah tahu, itu biasanya buat ayam petarung. Dan yang ketiga jagung, jagung itu untuk
cepat bobot ya bos, bobotnya itu cepat naiknya. Dan pasti yang dicari entok jumbo itu selain identik dari postur, bobotnya juga ya bosku, yang membuat harganya mahal. Dan bekato atau bisa mengendan polar tambahan biar mineral ya bosku. Nah ini dia, dan bisa dicampurkan nanti kalau ada hijau-hijauan, bisa dicampurkan untuk menambah vitamin yang pasti ya bos. Jadi ini dibuat kering saja ya bosku. Nah ini dia pakannya dibuat kering. Nah langsung kering, dipakan, diberi pakan langsung. Jadi setelah makan langsung minum biar cepat kenyang itu pastinya kalau kering. Jadi cepat masuk, cepat diterima oleh organ tubuh. Dan makan minum, lah itu pasti tidur lah. Yang pasti itu kalau udah kenyang pasti tidur. Dan itu dia ya bosku, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu resep rahasia ransum pakan entok jumbo ya bos. Pur jagung konsentrat, terus bekatul, bisa ditambahkan polar. Polar itu kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, yang penting ada bekatul. Dan yang terakhir, kalau ada nasi aking bisa dicampurkan ya bosku. Nasi aking itu nasi sisa setiap pagi atau sisa apa itu bisa, itu juga mempercepat seperti jagung sebagai karbohidrat. Nah itu dia ya bosku, salam sobat ternak, semoga bisa bermanfaat, bisa membantu ora ternak, ora penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.